Pemirsa, ribuan nelayan menyampaikan aspirasinya di Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada hari ini. Sudah ada rekan Aditya Warman dan juru kamera Budianto di depan Istana Negara. Ya Adit, bagaimana situasi di depan Istana Negara saat ini? Ya Veronica, rencananya sekitar 20 ribu dari Persatuan Nelayan Seluruh Indonesia akan menggelar orasi ataupun demo di depan Istana Negara Jakarta. Dan bisa dilihat di belakang saya, Veronica, berdasarkan pemantauan kami di sini, sekitar 4 ribu nelayan sudah memadati di silang barat Monas yang tepat menghadap ke muka Istana Negara Jakarta. Persatuan dari Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia atau Abilindo ini menyatakan bahwasannya mereka menuntut Menteri Perikanan dan Kelautan Susi untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai bahwasannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi tersebut tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo ketika memang Joko Widodo sedang kampanye begitu pada bursa pemilihan RI 1 pada tahun 2014 yang lalu. Veronica, kami juga dapat mengabarkan bahwasannya demo hari ini memang diikuti oleh beberapa persatuan dari nelayan seluruh Indonesia, termasuk diantaranya ialah ikatan atau persatuan dari nelayan Pursein ataupun Pukat Cincin, yang mereka meminta Menteri Susi untuk mengklarifikasi berbagai macam kebijakannya yang memang dinyatakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, dan kebanyakan dari kebijakan tersebut menyulitkan para nelayan di kawasan Tegal. Dan kami juga menyatakan ataupun mendapatkan informasi dari beberapa narasumber yang dapat kami wawancarai tadi, mereka menyatakan bahwasannya salah satu dari tindak lanjut dari demo ataupun orasi yang dilakukan Rabu lalu di Tegal merupakan sebuah tuntutan dari mereka untuk mengklarifikasi beberapa kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya ialah dapat kami sampaikan bahwasannya mereka menuntut surat izin penangkapan ikan yang memakan waktu 3 hingga 8 bulan ini menyulitkan para nelayan untuk melaut dan dapat menurunkan hasil mereka setiap bulannya. Lalu juga pajak hasil perikanan ataupun PHP yang dikeluarkan melalui PP nomor 75 tahun 2015 yang dinaikkan sekitar 200 hingga 400% dirasa sangat menyulitkan para nelayan di kawasan Tegal dan juga di seluruh Indonesia. Lalu juga Permen PP nomor 1 K/KP tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan juga ranjungan, serta Permen KP nomor 56 dan 57 tahun 2015, serta juga moratorium atau penghentian kapal sementara yang dianggap menyulitkan mereka untuk dan mempengaruhi hasil tangkapan mereka di laut, yang hasilnya akan mempengaruhi dari pendapatan mereka setiap harinya. Veronica. Baik, Aditya, kami akan mengupdate terus informasi dari Anda mengenai bagaimana pelaksanaan unjuk rasa di sana ataupun juga aksi solidaritas serta pengamanan yang ada di depan Istana Negara di program kami selanjutnya di News on the Spot. Terima kasih Aditya Warman melaporkan langsung dari depan Istana Negara.